mata, kita mulai sekarang dengan tutup mata. Nah, sekarang namanya siapa sekarang? Eko. Eko ya. Nama Eko dari kecil itu namanya kok ya. Iya. Nah, Eko sekarang tarik napas panjang, hembuskan, tarik napas, hembuskan. Nah, tarik napas panjang lagi, hembuskan, tarik napas panjang, hembuskan. Sekarang Eko buka mata, sekarang tangannya Eko di sini. Ini tangannya coba menggenggam begini, tenggam begini ya, genggam begini. Nah, menggenggam begini. Tadi lem yang Eko suka apa? Lemnya? Lem yang paling kuat? Korea. Lem Korea. Nah, hitungan ketiga, dokter kasih lem Korea di sini, maka tangannya Eko menjadi keras dan tidak bisa dibuka. Jadi ketika Eko berusaha membuka, maka tangan ini menjadi keras seperti kayu yang susah sekali untuk dibuka. Semakin Eko mau membuka, maka tangan ini akan mengelem, melekat seperti lem yang sangat kuat. Jadi hitungan ketiga, tangannya Eko menjadi melekat dan susah sekali untuk dibuka. Saya hitung menjadi tiga. Satu, lemnya semakin lama semakin kuat. Dua, 1000 kali lebih kuat, semakin lama makin melekat. Ketiga, sangat melekat sekali. Ketika Eko berusaha membuka, maka Eko tidak bisa membuka karena lemnya sangat kuat sekali. Tangan kanan ini berubah menjadi kayu yang menjadi seperti patung. Jadi ini tidak bisa lagi dibengkokkan. Coba hitungan tiga, Eko berusaha membuka, tapi makin lama makin susah untuk dibuka. Satu, dua, tiga. Coba buka kok tangannya. Susah? Susah dibuka ya. Nah, sekarang iya. Susah dibuka? Mau diluruskan? Iya. Tidak usah ya. Oke, sekarang Eko tutup mata. Eko tutup mata. Dan namanya Eko, dokter pinjam. Boleh ya dokter pinjam? Ya, boleh. Ah, berarti nama Eko dokter pinjam, dokter simpan di saku. Nah, jadi namanya Eko sudah lupa ya. Jadi kalau ditanya namanya siapa, lupa. Karena apa? Karena namanya dokter pinjam dan dokter simpan di saku. Jadi hitungan ketiga, namanya sudah lupa. Satu, dua, tiga, namanya sudah lupa. Apa namanya? Lupa. Lupa ya. Makin diingat makin lupa. Lupa sama sekali kok. Lupa. Nama Eko ingat? Iya. Siapa Eko? Saya. Ya. Ya, sekarang tutup mata lagi, akan saya pulihkan kembali. Nah, di depannya Eko ini ada makanan namanya ayam geprek. Ayam gepreknya pedes banget. Sangat pedes banget. Semakin Eko mau makan, maka ayam gepreknya tuh terasa semakin lama semakin pedes. Semakin lama semakin pedes ya. Jadi hitungan ketiga, maka tangannya akan pulih kembali, tapi kakinya lemes. Ingat lo ya, pada waktu hitungan ketiga tangannya menjadi lemes kembali, tapi kakinya tiba-tiba menjadi lemes sehingga tidak bisa diangkat. Nah, makanan di depan ini adalah ayam geprek yang sangat pedas. Semakin dimakan semakin pedas di dalam mulut. Jadi hitungan ketiga, nanti tangannya kembali lemas, kakinya, kakimu itu menjadi sangat lemas sehingga kamu tidak bisa berdiri. Satu, dua, tiga. Coba berdiri kok. Susah toh, semakin lemas toh. Semakin lemas. Nah, ini kok yang dokter sajikan ini adalah ayam geprek yang sangat pedas. Tapi kita berlomba, siapa yang paling kuat makan ayam geprek yang sangat pedas? Ya. Ayo kita makan ayam geprek sangat pedas walaupun kakimu lemes. Jadi makin dimakan makin lemes, makin dimakan makin lemes. Pedas sekali ayam gepreknya. 1000 kali lebih pedas. 1000 kali lebih pedas, sangat pedas sekali. Sangat pedas kok.
Ada minum dok? Ini kok ini minuman. Pedes banget. Memang dokter aja kepedesan kok, apalagi ini. Sampai mata kita berair saking pedesnya. Dokter juga makan ayam geprek yang sama kepedesan, apalagi ini. Ini ayam gepreknya, aduh pedes banget. Kuat kok? Boleh, boleh. Pedes banget atau terlalu pedes? Terlalu. Nah, kalau ayam geprek pedes itu kan pakai ini ya, pakai sambal kecil itu. Apa namanya? Skala. 5 skalanya apa namanya tuh? Oh, level. Level berapa ini pedesnya? 15, Dok. Waduh, 15. Ah. Pedes banget. Ah. Oke. Sekarang kita akhiri. Masih mau makan ayam geprek atau mau makan? Oke ya. Sekarang hitungan ketiga, semua kembali normal, tapi kakimu tetap lemes. Kakimu tetap lemes. Jadi apa yang kamu makan itu dokter ganti lagi menjadi cilok yang enak banget. Ya, pedes ayamnya, gepreknya dokter singkirkan, dokter ganti dengan cilok, tapi kakimu tetap lemes. 2, 3. Nah, apa yang kamu makan sekarang kok? Cilok. Cilok ya. Pedes atau tidak? Tidak toh? Manis. Kamu masih bisa, kamu bisa berdiri kok? Masih lemas? Lemas. Kamu sampai besok pagi di sini? Pulang saya sudah kok, kamu sudah di sini. Oke, kita akhiri semua. Oke, kok ya, tutup mata, tutup mata. Kondisinya Eko hitungan ketiga kembali normal, badannya tambah sehat, tambah luar biasa. Eko menjadi orangnya ceria, yang punya cita-cita yang luar biasa. Jadi hitungan ketiga kembali normal dan kembali segar. 1, 2, 3. Enak. Tadi mati, ada lereng diwasin. Itu kok enaknya begini, kalau hipnotis kita makan teri rasa ayam goreng bisa itu. Ini semua rasa ayam goreng.